Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan di pagi menjelang siang ini kita akan membahas tentang wanita-wanita yang dilaknat Allah Subhanahu wa taala dan terancam tidak mendapatkan rahmat Allah, bahkan terancam tidak akan masuk ke dalam surga. Siapa wanita-wanita yang terancam dengan ancaman Allah dan Rasulnya ini? Tentu ini penting untuk disimak, Bu, karena dikhawatirkan di antara sifat-sifat yang akan saya sebutkan di sini ada pula pada ibu-ibu yang ada di sini atau yang ada di luar sana. Siapakah mereka? Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa kedudukan seorang wanita dalam Islam itu sangat agung sekali. Ketika wanita itu masih kecil, kemudian dirawat oleh orang tuanya dengan cara yang baik, maka yang merawatnya akan mendapatkan pahala besar. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya kemudian wanita ini sudah besar dan sudah menikah, kemudian dia menjadi istri, maka Islam memberikan pahala yang banyak bagi seorang wanita yang taat kepada Allah, kemudian taat kepada suaminya. Dan apabila dia sudah memiliki anak, posisinya sudah menjadi seorang ibu. Dan seorang ibu dalam Islam sangat diagungkan dan dihormati. Bahkan syarat seseorang masuk surga juga adalah setelah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersyukur tentang adanya orang tua. Dan begitu seterusnya, wanita ini betul-betul mulai dari lahir sampai dia wafat sangat dimuliakan dalam Islam. Tapi masalahnya, ada sebuah hadis yang sangat mengkhawatirkan, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah diperlihatkan api neraka. Ternyata penduduk neraka itu kebanyakan kaum wanita. Bertolak dari hadis inilah, kita akan mencoba menggali tentang sifat-sifat wanita. Yang kalau ada sifat-sifat ini pada seorang wanita, maka bisa saja wanita itu dilaknat oleh Allah, terusir dari rahmat Allah, bahkan terancam tidak akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak memperpanjang mukaddimah, karena sifat-sifat ini akan banyak kita sebutkan, hampir 30 lebih sifat wanita-wanita yang terancam dengan ancaman Allah dan Rasulnya ini. Yang pertama, al-washimatu. Al-washimat artinya wanita-wanita yang memasang tato ataupun yang bertato itu sendiri. Disebutkan dalam hadis Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, dan hadis ini disepakati Bukhari Muslim,
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu alwashimati wal mustawshimat. Allah mengutuk dan melaknat wanita-wanita yang memasang tato dan yang memasangkannya, yang bertato dan yang memasangkan tatonya. Dan hari ini kita lihat banyak wanita-wanita yang mereka jauh daripada hidayah. Seolah-olah mereka memasang tato di badan mereka itu seolah-olah biasa, bahkan sebagian mereka beralasan untuk kecantikan. Cantik dari mana? Wanita ini dilaknat Allah. Bahkan sebagian para ulama memasangkan tai lalat saja hukumnya itu haram, tidak boleh. Ibu tidak punya tai lalat nih. Tengok ada artis punya tai lalat pula di pipinya. Kemudian akhirnya ibu memasangkan tai lalat biar mukanya sama dengan artis. Tidak boleh ibu. Jadilah diri sendiri, ngapain pula jadi artis. Artis itu tidak ada kemuliaan sama sekali, kecuali mereka betul-betul beriman dan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi dunia mereka itu lebih cenderung kepada maksiat dibandingkan ketaatan. Jadi kalau mau meniru, jangan tiru mereka. Tiru wanita-wanita salihah, wanita-wanita yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini yang pertama, wanita-wanita yang ditato. Dan subhanallah, dulu saya lihat itu wanita-wanita yang ditato itu biasanya wanita-wanita non-muslim, terutama orang-orang Cina, biasanya turunan Cina itu suka atau ditato. Mungkin dalam agama mereka enggak ada masalah. Tapi kebelakang-kebelakang ini banyak pula orang-orang kita, wanita-wanita yang muslimah, malah meniru mereka. Giliran mereka menghapus tatonya, yang muslimah pula menambah tatonya. Terutama setelah munculnya anak-anak punk ini kan, banyak kemudian wanita-wanita itu yang kemudian masuk dalam pergaulan bebas, akhirnya kemudian badannya ditato dengan berbagai macam tato. Kadang-kadang aneh-aneh pula bentuk tato itu. Kadang naudzubillah, terkadang ditato itu sekujur badannya. Padahal tato ini kan sakit juga tuh, kalau ditato itu. Karena dia bukan dilukis di badan, dilukai kan gitu. Maka wanita-wanita yang bertato ini, bertakwalah kepada Allah. Dan kalau sudah terlanjur kemudian Anda memiliki tato, maka hilangkan tato itu sebisa mungkin. Kecuali kalau memang tato itu permanen dan tidak bisa dihilangkan kecuali dengan cara yang menyakitkan dan membahayakan, sebaiknya tidak perlu dihilangkan. Tapi tutuplah tato itu dengan pakaian, supaya orang tidak tahu bahwa di badan dia itu ada tatonya. Cukuplah dia dan sejarah dia saja yang tahu. Orang lain jangan ada tahu bahwa dia ada tatonya. Karena ini wanita-wanita yang bertato dan yang mentato, dua-duanya dilaknat. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, an-namisah. Yang kedua adalah an-namisah. Apa itu an-namisah itu? An-namisah adalah orang yang mengerok bulu alis. Kan ada tubuh wanita-wanita yang alisnya sudah bagus-bagus, Allah taruh di situ. Dikerok pula bu, diganti spidol sama dia. Iya, kalau spidolnya permanen bu, tak permanen pula kena hujan. Kan masalah itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la'anallahul mutanammisat. Allah Subhanahu wa Taala melaknat orang-orang yang mengerok bulu halisnya.
Masyarakat muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, memang terjadi silang pendapat tentang bolehkah seorang wanita mengorok bulu halisnya kemudian menggantinya dengan tinta dan yang semacamnya kalau untuk urusan kecantikan di depan suaminya. Ada sebagian ulama membolehkan, tapi dengan catatan izin dari suaminya dan hanya untuk suaminya. Tapi sebagian para ulama seperti Imam Nawawi rahimahullahu taala sangat keras tidak boleh, walaupun untuk suaminya tidak boleh, karena zahir hadisnya seperti itu. Tidak boleh mengorok bulu halis. Tapi kalau seandainya mungkin merapihkannya saja, karena ada bulu halis itu kadang-kadang ada satu dua bulu itu panjang sehingga kena matanya. Ya tidak apa-apa dirapikan, karena kan memadaratkan. Tapi sekarang bulu halis itu tidak ada madarat bagi dia. Karena ingat bahwa Allah subhanahu wa ta'ala sudah menciptakan masing-masing kita itu sesuai dengan kadar kita. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah ciptakan manusia itu sebaik-baik bentuk. Maka ketika Allah subhanahu wa ta'ala meletakkan halis di mata-mata ibu itu sudah sebaik-baik bentuk. Itu Allah yang kehendaki. Begitulah bentuknya. Jangan dirubah lagi. Maka ini wanita-wanita yang kemudian mencukur bulu halis kemudian mengganti dengan tinta atau menanamkan bulu halis padahal sebenarnya bulu halisnya sudah normal. Maka ingat wanita-wanita ini dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Kemudian yang ketiga, al-mutafallijah. Wanita-wanita yang mereka menggesek giginya supaya bagus, merapihkan giginya, padahal giginya sebenarnya normal, tidak ada masalah. Dan hari ini banyak. Hari ini hadis ini sudah terbukti 14 abad yang silam. Kita lihat banyak wanita-wanita itu menggunakan behel kan hari ini kan. Pakai behel itu gunanya untuk apa behel itu coba? Untuk meratakan atau menggesek gigi supaya bagus itu untuk apa? Pertanyaannya. Ulama membolehkan merapatkan gigi itu dan menggesek gigi supaya indah itu maksudnya kalau dalam gigi itu tidak normal. Contoh umpamanya giginya jarang. Jadi kalau makan itu loncat pula nasi dari sela-selanya itu, Bu. Itu kan jarang-jarang tuh. Kan ada kan repot tuh kalau giginya jarang. Nanti loncat dari situ nasi yang udah masuk mulut tuh. Lah kalau seperti ini ada apa-apa, karena memang asal gigi enggak mungkin seperti itu. Asal gigi manusia itu kan kita lihat bayi-bayi yang baru tumbuh gigi itu. Giginya rapat, giginya rapi kan gitu. Jadi kalau sudah rapat, ngapain pula kemudian dikikir lagi? Apalagi hanya untuk keindahan, tujuannya supaya senyumnya itu senyum iklan pasta gigi namanya, nampak gitu kan. Untuk apa coba? Kalau untuk memfitnah manusia saja, terlaknat wanita seperti ini. Boleh pakai behel, tidak ada masalah. Tetapi maksudnya dari ditinjau dari segi kesehatan. Mungkin ada masalah dengan giginya, mungkin ada kerenggangan dalam giginya, sehingga dikembalikan kepada kodratnya. Itu boleh. Ini hati-hati yang masang-masang behel ini. Kemudian juga yang keempat, al-wasilah. Al-wasilah itu artinya wanita-wanita yang menyambung rambut. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari, la'anallahu al-wasilata wal mustausila. Allah melaknat wanita-wanita penyambung rambut dan yang disambung rambutnya, baik pelakunya atau yang menyambungkannya. Dilaknat, tidak boleh.
Saya ingat dulu Bu, masa-masa saya masih kecil ya, yang namanya rambut di zaman itu dijual belikan, terutama rambut wanita yang panjang-panjang itu, kalau ke salon dicukur itu bisa dijual tuh rambut itu. Saya heran juga kan, rupanya rambut-rambut itu dibentuk kembali kemudian digunakan untuk gelung, ya biasanya untuk gelung di atas rambutnya, dibentuk kemudian diletakkan di atas kepala. Itu zaman dulu ya. Tapi zaman sekarang tidak, karena sudah ada rambut-rambut palsu, rambut-rambut palsu yang kemudian diletakkan di kepala dan warnanya macam-macam, ada yang merah, ada yang hijau, ada yang macam-macam, kepalangi kan Bu ya, semua ada di kepala. Bahkan ada yang betul-betul disambungkan dengan rambutnya, alasannya untuk kecantikan. Ya memang wanita perlu cantik, tetapi kecantikan seorang wanita itu dilihat dari unsur syariat, bukan unsur hawa nafsu. Maka hati-hati jangan menyambung rambut, kecuali kalau memang ada madharatnya. Contoh pamannya, ada seorang wanita botak, dia tidak keluar rambut, sementara kodratnya seorang wanita itu kan cantik karena rambutnya, maka itu darurat kan gitu ya. Karena kalau dia botak tidak punya rambut kan tidak tampak kecantikannya. Maka mungkin dalam posisi seperti ini, ad-daruratu tubihul mahdurah, perkara-perkara yang darurat itu boleh saja membolehkan yang dilarang. Tapi sekarang rambut dia sudah bagus, sudah cantik, ngapain pula kemudian disambung-sambung? Maka wanita-wanita yang menyambung rambut itu terlaknat dalam hadis ini. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, al-mar'atu sakhir zaujuha 'alaiha, wanita yang membuat murka suaminya. Wanita-wanita yang membuat murka suaminya, maka wanita-wanita ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala lewat para malaikatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat fabata ghadban 'alaiha la'anatha al-mala'ikatu hatta tusbiha." Muttafaqun alaihi. Apabila seorang suami mengajak istrinya untuk melakukan hubungan suami istri, kemudian istri menolak, dengan penolakan istri itu membuat murka suaminya, maka murkanya suami ini kepada istri yang diajak berhubungan dan dia menolak, maka para malaikat akan melaknat istri tersebut sampai dia subuh, sampai di waktu subuh, sampai redha suaminya. Kalau suaminya tidak redha, maka malaikat akan terus melaknat ibu. Dan hari ini banyak perceraian-perceraian yang saya perhatikan itu, kenapa seorang suami menceraikan istrinya, itu salah satunya adalah faktor biologis, karena selalu tidak mendapatkan keinginannya, padahal tujuan dia menikah itu untuk melampiaskan hasratnya. Atau banyak suami-suami itu yang selingkuh na'udzubillah, karena tidak mendapatkan kepuasan dalam rumah tangganya. Atau banyak percekcokan dalam keluarga ini gara-gara masalah ini. Dalam sebulan ini saya pernah melihat di YouTube kasus tentang seorang suami membunuh istrinya. Ya tentu ini orang awam kan itu ya. Gara-gara apa? Tidak mau melayani suaminya, marah suaminya. Ini kan akhirnya memicu apa? Ketegangan dalam rumah tangga, kecekcokan dalam rumah tangga, bahkan sampai terjadi perceraian, bahkan sampai terjadi pembunuhan, coba kan. Itu di dunia tuh. Di alam lain malaikat justru lebih sadis lagi karena melaknat dia.
Kalau sudah melaknat itu kan dijauhkan daripada rahmat. Sementara kita masuk surga itu karena rahmat tuh. Kecuali ibu ada uzur. Ibu lagi sakit parah, ibu lagi nifas, ibu lagi haid, ya. Atau uzur-uzur syar'i yang lainnya yang ibu tidak bisa melayani suaminya. Itu pun harus minta uzur suaminya. Nah, ini juga di antara yang harus dipahami. Kemudian yang ke-6. Al-mutasyabbihat birrijal. Wanita-wanita yang menyerupai laki-laki. Kan banyak, Bu. Ataupun sebaliknya, laki-laki yang menyerupai perempuan. Yang disebut dengan bencong kaleng itu. Nah, itu wanita-wanita jangan seperti laki-laki. Karena saya lihat di Batam saja, laki-laki banci itu banyak sekali. Lah, wanita-wanita juga saya lihat sudah mulai itu. Wanita-wanita itu luar biasa, coba. Pakaiannya persis seperti laki-laki. Pakai jeans, pakai levis, ya kan? Baju ketat-ketat. Ya alhamdulillah lah, kadang-kadang ada juga yang atasnya dijilbabi, bawahnya pula diketati. Ada juga yang kayak gitu tuh. Ya masih mending lah pakai jilbab kan gitu. Tapi ada yang parah, dari atas sampai bawah itu kadang-kadang kalau tidak melihat rambut itu disangka laki-laki tuh. Oh, dari belakang itu. Karena masih melihat rambut saja panjang, oh dia perempuan. Tapi kalau seandainya rambutnya dicepak kayak laki-laki, mungkin itu laki-laki orang nyangka. Karena pakaiannya sudah persis gitu ya. Padahal sebenarnya kaum wanita itu harus menggunakan pakaian itu yang lebar-lebar. Supaya bentuk tubuhnya juga tidak tampak, tidak transparan gitu ya. Ini tidak persis seperti laki-laki. Ini kebanyakan. Yang lebih parah lagi yang terkena penyakit. Yang lebih lagi terkena penyakit seolah-olah dia terlahir laki-laki padahal dia itu perempuan sebenarnya. Akhirnya jatuh kepada penyakit lesbi, na'udzubillah. LGBT. Nah, ini wanita-wanita yang menyerupai laki-laki, hati-hati. Hati-hati, Bu. Jalan itu juga laki-laki ada gaya, wanita juga ada gaya. Cara jalannya saja wanita kan gayanya beda, laki-laki juga beda. Maka ataupun cara bicara, ya. Ini yang ke-6, yang ke-7. Zairat al-qubur. Wanita-wanita yang sering ziarah kubur. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu zawaratil kubur ay kathirat az-ziyarah. Allah melaknat wanita-wanita yang sering ziarah kubur. Kalimat zawarat itu dalam bahasa Arab itu masuk pada kategori siyagul mubalaghah, bentuk yang berlebih-lebihan. Kata Syekh Albani ketika memahami hadis ini, belum mengatakan maksudnya zawarat itu bukan melarang mutlak wanita ziarah kubur, tidak. Tetapi yang dilarang dalam hadis ini yang sering-sering ziarah kubur. Kalau sekali-kali tidak ada masalah. Kenapa wanita itu sangat dilarang, bahkan terancam laknat, yang suka ziarah kubur? Karena dalam kehidupan manusia ini wanita itu lebih banyak ikut perasaan dibandingkan ikut akal dulu. Kalau laki-laki kan ikut akal dulu baru perasaan. Kalau wanita terbalik, lebih banyak ikut perasaannya dibandingkan akalnya. Bahkan terkadang akal dikalahkan dengan perasaannya, sehingga memicu melakukan hal-hal yang dilarang dalam kuburan. Sedih, akhirnya sedihnya sampai kemudian menangis, menangisnya sampai kepada niyaha, menolak takdir, meraung-raung dan begitu seterusnya. Karena saya beberapa kali menguburkan jenazah itu, banyak kemudian keluarganya dari kalangan wanita itu berteriak-teriak di kuburan. Ada yang sampai guling-guling di kuburan. Nah, itulah kenapa Rasul melarang. Karena dikhawatirkan nantinya mengarah ke situ. Ini namanya syaddud dari'ah.
sedia payung sebelum hujan. Jangan sampai kejadian duluan. Makanya Rasul melarang, lebih baik wanita itu doakan saja keluarganya di rumahnya saja. Tapi boleh juga sekali-kali untuk melembutkan hati. Ya, ya mungkin kalau sudah mulai apa namanya, ibu-ibu ini sudah kasih COD, kasih nge-mall, kasih shopping. Nah, sekali-kali sama suaminya dibelokkan ke kuburan, nah, itu bolehlah supaya lembut hatinya. Ya. Taib. Kemudian yang nomor 8 dan ini an-na'iha. Na'iha ini ya tadi hasil daripada banyaknya ziarah kubur wanita ini akhirnya jadi na'iha. Atau ketika salah seorang yang dicintainya kemudian meninggal dunia, entah suaminya meninggal, entah orang tuanya meninggal, entah anaknya meninggal, ada sebagian wanita-wanita itu yang mereka kurang iman atau mungkin tidak tahu hukumnya atau terkalahkan perasaan akalnya, akhirnya kemudian menjerit-jerit, memukul-mukul pipi, merobek-robek pakaian, berguling-guling sana, dicukurnya rambutnya, dan begitu seterusnya, menolak takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Menangis itu boleh ketika ada kematian, karena siapa yang tidak sedih orang yang dicintai meninggal. Tapi kalau sampai meraung-raung, memukul-mukul badan, memukul-mukul paha dan pipi, berguling-guling, memotong-motong rambut, ini sudah melampau. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai mengatakan bahwa an-na'ihatu idza matat wa lam tatub qata Allahu laha thiyaban min qitarani wa dir'an min lahabin nari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang wanita yang meratap lalu dia mati dan belum bertobat, maka Allah akan memakaikan baginya baju-baju dari timah panas pada hari kiamat dan baju besi dari jilatan-jilatan api neraka. Nauzubillah. Ya makanya Bu, ibu ini kalau sudah ngaji gini, qadarullah ada keluarganya yang kemalangan, mulai ada orang yang nangis-nangis gak jelas, ah cepat Bu tenangkan orang kayak gitu. Karena saya pernah pengalaman. Jadi saya diundang untuk mentalkin ceritanya. Jadi ada satu keluarga, qadarullah ayahnya itu sedang sakit parah. Jadi dia nelpon saya, Ustaz bisa aja ke rumah? Bisa. Ada apa? Ini kayaknya ayah saya udah enggak lama-lama katanya. Datanglah katanya. Jadi datanglah saya ke situ. Jadi saya coba mentalkin. Ini saya baru duduk nih di samping ayahnya. Baru mau mentalkin, wah di luar kamar itu udah menjerit-jerit. Bahkan ada satu anaknya itu yang perempuan itu sudah enggak punya malu, berguling sana, berguling sini sampai pakainya terbuka, auratnya nampak. Akhirnya ditenangkan, masuk, dimasukkan ke dalam kamar, dikunci dari luar, tetap dia menjerit-jerit. Ini bapaknya belum mati, masih koma gitu ya. Allah takdirkan setelah saya talqin, memang dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi tak jadi mati pula tuh bapak tuh. Ini udah jerit-jerit anaknya, udah guling-guling, rupanya Allah takdirkan dia sembuh, tak jadi mati. Ya, Allah alam sekarang gimana. Tapi kan ini belum meninggal padahal. Ada kejadian seperti itu, na'udzubillah. Karena ini perkara jahiliyah, tidak boleh. Nabi yang mengatakan arba'un fi ummati min amril jahiliyati la yatrukuhun, kata Rasul. Ada 4 perkara khasnya orang jahiliyah. Apa itu? Al-fakhru bil ahsab, wat-ta'nu fil ansab, wal istisqa'u bin nujum, wan niyahatu 'alal mayyit. Membanggakan jasa, kelebihan, kehebatan nenek moyang. Mencela nasab garis keturunan, menisbatkan hujan kepada bintang tertentu, dan meratapi mayat. Ini bagian daripada perkara jahiliyah. Maka
Tirulah seorang wanita di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Ummu Sulaim, istri daripada Abu Talha. Jadi ketika Abu Talha ini pergi, Bu, Allah takdirkan Abu Umar putranya yang masih kecil belum balik itu meninggal. Lah, suaminya tidak tahu karena sedang safar. Yang tahu Ummu Sulaim ibunya. Akhirnya keluarga Abu Talha menangis di rumah itu. Apa kata Ummu Sulaim? Keluar kalian. Siapa yang menangisi kepergian putraku, keluar dari rumah ini. Jangan satu atap dengan. Bayangkan bagaimana tegarnya Ummu Sulaim menghadapi kematian putranya Abu Umar. Ah, jadilah wanita-wanita seperti Ummu Sulaim. Kemudian yang selanjutnya adalah yang sembilan, al-muhallalalahu atau al-muhallalalahu, orang yang minta dihalalkan padahal tidak halal. Maksudnya apa? Maksudnya begini. Ini diambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muhallil wal muhallalalahu. Rasul melaknat al-muhallil, laki-laki yang menikahi seseorang wanita dengan tujuan agar perempuan itu dibolehkan menikah kembali dengan suami yang pertama. Atau muhallalalahu, laki-laki yang menyuruh muhallil untuk menikah bekas istrinya agar istrinya bisa kembali kepada dirinya. Maksudnya gini, Bu. Ada suami yang sudah menceraikan istrinya talak tiga. Talak itu kan dua kali yang boleh rujuk. Talak, rujuk. Habis itu talak lagi, rujuk lagi. Kalau sudah ketiga kali, maka tidak boleh rujuk. Sampai si istri menikah lagi dengan orang lain, kemudian orang lain menceraikannya, baru boleh dinikahi lagi oleh suami pertamanya. Tapi ada laki-laki itu, Bu, yang mungkin tergesa-gesa menceraikan istrinya sampai tiga kali. Kemudian dia nyesel, ingin kembali tapi tidak bisa karena harus menikah lagi dengan orang lain. Akhirnya kemudian dia bayar orang supaya menikah dengan istrinya, pagi akad, malam minta diceraikan. Dan itu banyak sinetron sandiwara kayak gini, Bu. Saya bayar kamu 50 juta, nanti pagi kau nikah dengan mantan istri saya tapi malam kau ceraikan dia. Akhirnya menikah, betul, paginya akad, malamnya diceraikan supaya si wanita itu bisa balik ke suami yang pertama. Kan itu syaratnya seperti itu kalau sudah talak tiga. Maka Nabi SAW melaknat, tidak boleh melakukan hal yang seperti ini. Dan wanita itu juga dilaknat, gak boleh. Itu sudah konsekuensi. Orang kalau sudah talak tiga tidak bisa kembali sampai betul-betul dia menikah dengan laki-laki lain dan pernikahannya normal, layaknya orang menikah seperti apa yang seperti itulah, digauli, ya, melakukan hubungan suami istri dan begitu seterusnya sampai ada cekcok, ada apa, kemudian diceraikan. Ini suami yang pertamanya dan nunggu-nunggu kapan jandanya istri saya ini, rupanya betul pada Allah, ceraikan sama suaminya, ah boleh kita kembali. Itu syaratnya harus pernikahan normal, bukan disetting dan disandiwara. Ini namanya muhallil dan muhallal, itu tidak boleh dilaknat dalam Islam. Ini karena Nabi SAW pernah mengatakan, ala ukhbirukum bitai'asil musta'ar, kata Rasul. Maukah aku habarkan kepada kalian tentang domba pejantan yang disewakan? Lihat bahasa Rasul. Rasul menggunakan kinayah, maukah kuhabarkan kepada kalian tentang domba pejantan yang disewakan? Para sahabat mengatakan, tentu ya Rasulullah. Apa maksudnya? Maka Rasul mengatakan, huwal muhallal, huwal muhallil, la'anallahu al-muhallil wal muhallalalah. Kata Rasul, itulah muhallil. Dan Allah melaknat orang-orang yang muhallil dan muhallalalah, artinya muhallil laki-laki yang menikahi seorang wanita dengan tujuan agar perempuan itu dibolehkan menikah kembali dengan suami pertamanya. Adapun muhallalalahu, laki-laki yang menyuruh muhallil untuk menikahi bekas istrinya agar
istri tersebut dibolehkan untuk dinikahinya. Nah, ini semua dilaknat naudzubillah. Ini yang kesembilan. Yang kesepuluh, al-mutabarrijat. Wanita-wanita yang tabarruj. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sinfani dalam hadis Muslim, sinfani min ahli nar lam arahuma. Ada dua manusia, kata Rasul, di zamanku tidak ada. Subhanallah, di zaman Nabi tidak ada. Adanya di zaman sekarang. 14 abad yang silam Rasul memprediksi akan ada dua kelompok, di zamanku tidak ada. Kemudian Nabi SAW menyebutkan salah satunya adalah nisaun kasiyatun ariyatun mumilatun ma'ilatun ru'usuhunna ka'aslimatil buktil ma'ilah. Wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang, ya tadi pakainya ketat, pakainya transparan gitu. Bukan hanya itu saja, sudah ketat transparan lagi, berjalan pula melenggak-melenggok sana sini, terpengaruh dengan model di YouTube, akhirnya dia mencontohkannya. Tidak cukup sampai di situ, bukan hanya sekedar berlenggak-lenggok menggoyangkan bahu punggungnya, rambutnya pula disasak seperti punuk unta. Bambu yang disasak itu maksudnya digelung, kemudian pakai jilbab nampak muncul ke atas gitu kan. Anda wanita-wanita menggelung, kemudian pas ditutup jilbab nonjol pula dia ke atas. Nah, itu tidak boleh tuh. Ya. Karena itu seperti punuk unta, kata Rasul. Maka mereka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulna al-jannah, tidak akan masuk surga. Wa la yajidna rihaha, tidak akan mencium bau surga. Masuk surga, bau surganya tidak tercium sama dia. Gimana masuknya? Padahal kata Rasul, wa inna rihaha la yujadu min masirati kadza wa kadza. Padahal bau surga itu bisa tercium sejarak ini dan itu. Dan sekarang naudzubillah, kan, wanita-wanita yang disabdakan Rasul ini menjadi sebuah kenyataan. Di zaman jahiliyah, Bu, sejahiliyah-jahiliyahnya orang jahiliyah, tidak ada pakaian yang dipakai orang sekarang. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala menyinggung soal amalan pakaian wanita-wanita jahiliyah dengan firman-Nya, "Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula." Jangan kalian tabarruj, berdandan seperti orang-orang jahiliyah. Seperti apa sih dandanan orang jahiliyah itu? Para ahli tafsir mengatakan, orang jahiliyah itu mereka pakai jilbab tapi nampak depannya, rambut depannya nampak. Kemudian lehernya nampak. Kemudian kakinya nampak dengan gemerincing-gemerincing gelang kakinya. Itu gaya model jahiliyah. Ya, artinya kan badannya masih tertutup, cuman muka leher nampak, kemudian rambut sedikit di depan sama gelang kaki. Nah, kayak pakaian orang India itu. Ya. Nah, sekarang kita lihat wanita-wanita muslimah hari ini, itu bukan kayak gitu lagi, ditelanjang bulat, apalagi di kolam-kolam renang, apalagi kemudian di pantai-pantai, udah gak punya malu. Bahkan ada yang ngonten di YouTube itu, Bu, supaya dapat monet, dapat uang, bisa dia telanjang. Na'udzubillah, kan, begitu, cari uang dengan cara mengumbar aurat. Kata Nabi SAW, wanita ini tidak akan masuk surga, mencium bau surga pun tidak. Kalau mereka wanita kafir, terserah urusan mereka, lakum dinukum waliyadin. Tapi masalahnya ini wanita-wanita muslimah. Bahkan sudah bukan hanya itu saja, bahkan ada seorang wanita muslimah itu sudah enggak milih-milih makan, babi aja dimakan, pakai basmalah lagi dia makannya. Alhamdulillah, ya kan. Nah, ini yang ke-10. Karena ini tanda-tanda kiamat masalahnya. Rasul mengatakan, inna min asrati sa'ah an tadhhar thiyabun talbasuha nisa'un kasiyatun 'ariyah. Sungguh di antara tanda-tanda kiamat, kata Rasul, maraknya pakaian-pakaian yang dipakai oleh kaum wanita, mereka berpakaian tapi telanjang.
Ini yang nomor 10. Yang nomor 11, Bu. Wanita-wanita yang meminta cerai tanpa sebab. Nabi SAW mengatakan, ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha at-talaq min ghairi bu'sin fa haramun 'alaiha ra'ihatul jannah. Siapapun perempuannya yang meminta cerai kepada suaminya tanpa alasan, Bu, maka kata Nabi SAW, haram baginya bau surga. Haram baginya bau surga. Makanya Rasulullah mengatakan, la yahillu limra'atin tas'alu talaq ukhtiha litastafrid sahfataha fa innama laha ma quddira laha. Tidak halal bagi seorang wanita menuntut talak saudaranya agar dia dapat menggantikan tempatnya. Sesungguhnya baginya adalah apa yang ditakdirkan untuknya. Seperti mamanya Afan, ada seorang suami istrinya dua, kemudian dipengaruhi itu rumah tangganya biar cekcok, diadu domba supaya si istri pertama atau kedua itu meminta cerai kepada suaminya supaya dia menduduki kedudukannya. Tidak boleh, itu sudah takdirnya seperti itu ya. Maka ini kalaupun terjadi seperti itu, apalagi tidak berpoligami, ibu satu-satunya istri suami, hanya gara-gara masalah sepele tiba-tiba minta cerai. Boleh minta cerai, tidak dilarang. Tetapi kalau ada udzur syar'i, seperti suaminya zalim, suka mukul, suaminya tidak sholat gitu ya, suaminya fajir, jahat dan begitu seterusnya, ya mungkin. Tapi kalau sudah tidak taraf seperti itu, maka seorang istri tidak boleh meminta cerai tanpa ada alasan yang jelas ya alasannya ya. Ini yang ke-11. Yang ke-12, wanita yang berlebihan dalam berkabung. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir an tahidda 'ala mayyitin fawqa thalathi layalin illa zawj fa innaha tahidda 'alaihi arba' ashhur wa ashra. Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkabung atas kematian keluarganya lebih daripada 3 hari, kecuali yang meninggal suaminya. Maka boleh dia berkabung selama 4 bulan 10 hari. Maksudnya begini, Bu, kenapa dilarang dalam Islam itu? Karena ada seorang istri ketika mungkin anaknya meninggal atau orang tuanya meninggal atau orang dicintainya meninggal, itu sedihnya itu sampai berminggu-minggu, berbulan-bulan, sehingga dia malas dandan padahal ada suaminya tuh. Akhirnya dengan berkabungnya itu dia abaikan hak yang wajib kepada suaminya. Makanya kenapa Rasul membatasi 3 hari saja boleh berkabung itu. Habis 3 hari dandan lagi untuk suaminya, layani lagi suaminya. Jangan berlarut dengan kesedihannya. Walaupun yang meninggal itu orang tua atau anak gitu kan, cukup 3 hari saja. Karena ada hak yang lebih besar yang ibu harus tunaikan. Ibu harus melayani suami. Jangan asik terus kemudian terlena dengan kesedihan, karena ibu akan melalaikan hak sebagai istri, itu masalahnya. Yang kedua juga berkabung bisa menjadikan niyahah tadi, menolak takdir meratapi mayat, itu dikhawatirkan. Ini yang ke-12. Kemudian yang ke-13, wanita-wanita yang mempercayai dajjal. Maksud dajjal di sini dukun-dukun, paranormal, bomo-bomo, ya, tukang nujum, ahli ramal dan begitu seterusnya. Nabi SAW mengatakan, man ata arrafan fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu lam tuqbal salatuhu 40 yawman. Barang siapa yang mendatangi tukang tanung, dukun, tukang ramal, bomo dan yang semacamnya, kemudian bertanya sesuatu, belum membenarkan nih, baru bertanya aja nih, maka sholatnya tidak akan diterima selama 40 malam yang kebelakang. 40 hari kita sholat, ditolak gara-gara datang ke dukun.
Dan biasanya yang banyak datang ke dukun itu perempuan. Ya, ingat, yang banyak datang ke dukun itu perempuan, sembunyi-sembunyi dia datang ke dukun. Kadang-kadang biasanya datang ke dukun itu kan macam-macam tujuannya, Bu. Ada yang ingin cantik, akhirnya minta dipasangkan susu. Zaman dulu ya, zaman sekarang enggak tahu. Biar cantik katanya. Datang ke dukun. Atau yang datang ke dukun sakit hati. Gara-gara disakiti orang, datang ke bah dukun, bah santet dia bah, buat dia mati bah. Atau gara-gara masalah urusan rumah tangga tuh, masalah rumah tangga, akhirnya ibu datang ke dukun pelet gitu ya, biar suaminya itu nempel kayak perangko aja. Atau sebaliknya, biar suaminya benci supaya cepat diceraikan karena sudah ada yang kedua. Ya. Macam-macam kan Bu. Tapi kebanyakan orang datang ke dukun itu jarang laki-laki. Laki-laki ada juga ke dukun, tapi kebanyakan perempuan biasanya. Laki-laki kalau datang ke dukun itu nyari nomor togel biasanya. Tapi kalau perempuan datang ke dukun itu macam-macam tuh. Makanya kenapa dukun juga banyak perempuan. Sekarang kan banyak tuh dukun-dukun apa tarot tuh apa itu kartu-kartu itu kan. Itu perempuan, peramal-peramal tidak jelas tuh. Nah sekarang pula dukun-dukun ini dapat panggung pula sekarang di tengah-tengah masyarakat, masuk televisi, punya channel YouTube, banyak pula penggemarnya. Na'udzubillah, na'udzubillah. Dukun itu dajjal. Mereka penyembah iblis. Maka ibu jangan percaya dengan dukun dan jangan pergi ke dukun. Ya. Masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ini yang ke-13, yang ke-14. Wanita-wanita yang mereka keluar rumah memakai harum-haruman atau parfum kelewat batas, sehingga parfumnya ini tercium jarak sekian-sekian oleh laki-laki, akhirnya terfitnah. Dan ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuma imra'atin ista'tarat thumma kharajat famarrat ala qaumin liyajidu rihaha fahiya zaniyatun kullu ainin zaniyah. Wanita mana saja yang memakai wewangian lalu ia keluar dan melewati para laki-laki sehingga tercium sebagian dari wanginya, maka wanita itu dikategorikan wanita pezina, dan setiap mata yang melihatnya juga mata-mata pezina. Na'udzubillah. Dan ada tuh wanita-wanita memang keluar tujuannya untuk itu, ya, berdandan ala jahiliyah, kemudian disemprotkan minyaknya hampir satu tabung habis gitu ya, kemudian keluar rumah terfitnah, ini bawa apa ini kan. Maka ingat, wanita ini dikategorikan wanita pezina, dan yang melihatnya juga dikatakan laki-laki pezina. Na'udzubillah. Ini yang ke-14. Yang ke-15, wanita yang safar tanpa mahram. Wanita yang safar tanpa mahram. Nabi SAW mengatakan, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir an tusafira yawman wa lailatan laisa ma'aha dhu mahram. Tidak halal